Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sangat besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada kita semua Adalah diturunkannya Al-Quran Sebagai petunjuk bagi seluruh manusia Khususnya orang-orang Yang beriman Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi al-Quran Hudal nas Bulan Ramadan Yang diturunkan padanya Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan sangat disayangkan sekali tidak semua manusia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah sebagaimana firmannya ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ lil muttaqin Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita jika kita enggan untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita semua hamba-hambanya untuk bersegera mempelajari kitab Al-Qur'an. Allah mencela mereka-mereka yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْعَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Tidakkah mereka mentadaburi, mempelajari lafad-lafad dan makna Al-Quran? Ataukah di hati mereka ada penutupnya? Kau muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan Allah menurunkan Al-Quran: hanya untuk dipelajari, untuk dipahami, kemudian diamalkan. Maka, dalam mempelajari Al-Quran, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mempelajari lafaz-lafaz Al-Quran tersebut, mempelajari huruf-hurufnya. Atau lebih mudahnya kita belajar cara membacanya. Karena Al-Qur'an harus dibaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya dan terus dari generasi kepada generasi. menyampaikan atau mengajarkan lafaz-lafaz Al-Qur'an cara membacanya sesuai dengan kaidah yang benar. Sehingga Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wal akhdzu bitajwidih hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana azimun. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza ilaina wa sala. Dan membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib kata beliau. ya, siapa yang membaca Al-Quran tanpa ya, menggunakan kaidah-kaidah tajwid, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan ia enggan untuk mempelajarinya, maka dia berdosa, kata beliau. Li'annahu bihil ilahu angzala. Karena demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan demikian juga sampai kepada kita, ya, turun-temurun dari Rasulullah SAW hingga kita Ya, diajarkan dengan kaidah-kaidah tajwid ya kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an yang baik dan benar maka ini tahapan yang pertama wajib bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar makharijul hurufnya sifat hurufnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama kita kepada kita. Kemudian tahapan yang kedua, dan ini sangat penting, adalah berusaha mempelajari lafad-lafad untuk sampai kepada makna. Dan itulah yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Ya, tadabbur Al-Quran adalah mempelajari lafad-lafad. Maksud dari setiap lafad ayat tersebut seperti apa? kemudian kita pahami mananya dan apa yang Allah kehendaki atau yang disebut kita atau yang disebut dengan mempelajari tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah bayanu kalamillahi azza wa yaitu menjelaskan ya makna firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam upaya mempelajari mana Al-Quran kita harus belajar tafsir, mempelajari ya bagaimana para sahabat, para tabiin dan para ulama setelahnya memahami Al-Quran agar dapat kita amalkan. Kau muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau dengan suara yang bagus saja tidak cukup. Jika tidak diiringi dengan pemahaman yang benar terhadap setiap lafad-lafad ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka marilah kita bersemangat untuk mempelajari keduanya. Mempelajari tata cara membaca Al-Quran dan mempelajari makna-maknanya yang mentadaburi maksud dari setiap ayat Al-Qur'an tersebut sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.